Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. Wait. Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami akan memberikan cara perbaikan pada Magicom ya, yang seperti ini terlihat tertulis terjadi konslet ya. Kalau rekan-rekan mengalami atau akan mengecek Magicom yang terjadi konslet, biasanya terjadi di bagian depan ini ya. Kita akan memeriksa untuk Magicom-nya. Kita coba akan mencoba membuka di bagian bawah ya. Nanti kita lihat untuk di bagian sistem modul ya. Biasanya kalau terjadi konflik permasalahannya di bagian sistem modul ya. Kita coba membuka. Kita tidak usah menyolokkan ya, karena bilangnya terjadi konflik ya. Kita langsung buka saja. Oke, kita akan membuka untuk bagian sistemnya. Bisa untuk rekan-rekan para pemula yang ingin mencoba memperbaiki sendiri, bisa lihat untuk videonya. Oke, untuk rekan-rekan bisa diperhatikan di bagian sistem modulnya terjadi terbakar seperti ini ya. Pada bagian jalur terjadi gosong seperti ini. Sepertinya ada terjadi putus dan terjadi slot ya bagian modulnya. Nanti kita akan coba membersihkan dan kita akan perbaiki untuk caranya yang terjadi konslet. Untuk rekan-rekan bisa kita membuka dan membersihkan. Oke, untuk rekan-rekan kita lanjut ya untuk videonya.
Oke, kita mencoba memberikan power. Seperti ini sepertinya sudah tidak konslet ya. Bisa diperhatikan untuk bagian sistemnya atau lampunya, tapi dia lampunya mati satu ya. Sepertinya ada jalur yang putus ya. Untuk lampu dia tidak mau hidup yang bagian pemasak ya. Untuk pemanas oke ya. Pada bagian sistemnya setrum untuk sistem ya bekerja semua, tapi bagian lampu tidak mau menyala. Bisa diperhatikan untuk wattnya dan ampernya, bisa rekan-rekan melihat di bagian angka berwarna merah dan berwarna kuning ya. Sepertinya oke ya untuk bagian sistem bekerja, tapi di bagian lampu tidak mau menyala ya, yang bagian pemasak. Tapi dia pemasaknya mau bekerja, cuman lampunya saja yang tidak mau hidup. Oke, kita akan mencoba mengganti atau kita perbaiki ya untuk di bagian lampunya. Kenapa? Kita cek nanti, coba kalau memang jalurnya putus kita akan sambungkan ya. Oke. Bisa kita lanjutkan untuk videonya. Oke, sangat mudah ya untuk rekan-rekan perbaikan magicom yang terjadi konslet dikarenakan di bagian modul bermasalah. Oh ya, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan. Nanti kita berikan trik-trik lain ya untuk rekan-rekan, dan jangan lupa untuk klik subscribe ya dan klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan rekan-rekan bisa mengetahui video updatean kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.